Peringatan Hari Desa Asri Nusantara jatuh pada hari ini, Senin 20 Maret 2023. Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin bertolak ke Riau menghadiri peringatan hari tersebut sejak hari Minggu kemarin. Kedatangan Wakil Presiden RI di Riau ini dilakukan untuk menghadiri peringatan Hari Desa Asri Nusantara yang bertepatan pada tahun 2023 ini berlokasi di lapangan bola Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Dalam agendanya, Ma'ruf Amin didampingi oleh Menteri Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi atau Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar, Gubernur Riau, Randes Haji Syamsuar, dan Bupati Pelalawan Zukri Misran. Hari Desa Asri Nusantara merupakan hari peringatan terhadap pentingnya memiliki lingkungan yang asri, yakni aman, sehat, rindang, dan indah, yang ditetapkan oleh Kemendes PDTT pada tahun 2022. Dalam perwujudannya, Desa Asri memiliki beberapa tujuan yang diantaranya meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap perubahan iklim, mewujudkan desa yang bersih, hijau, dan terhindar dari pencemaran, serta mengurangi resiko bencana pada desa.